Hai teman-teman, ketemu lagi sama Apin di channel Dunia Apin. Sekarang Apin mau unboxing gimbal dan ngasih tahu caranya mompa. Sebelumnya ingat di like, subscribe sama aktifkan lonceng ya. Buat tahu video-video Apin berikutnya. Buat yang belum tahu gimbal, ini nih gimbal. Ini biasa dipakai buat alat bantu di gym, buat yoga, buat terapi anak, buat mainan juga. Kalau yang ini diameternya 60 cm. Kita mulai unboxing-nya yuk. Apin unboxing gimbal yang mereknya Speed. Pilihan warnanya biru, silver, ungu, hitam. Ini yang hitam. Untuk ukurannya ada 55 cm, 65 cm, 75 cm. Ini yang 75. Kita lihat isinya yuk. Ini pompanya. Dapat pentil 2, satu buat cadangan. Ini buat buka pentilnya. Ini gimbalnya. Sekarang kita pompa, masukkan ke yang biru. Wah, ternyata ada pentilnya. Berarti cadangannya 2. Kita buka dulu ya. Berarti kita masukkan salah satu yang ini. Apin mulai pompa dulu ya. Kalau capek pakai tangan, bisa pakai kaki.
dicabut. Masukkan pentilnya dengan cepat. Sudah beres. Oke, gimbalnya sudah selesai Apin pompa. Gampang kan pompanya? Sekarang Apin sudah bisa pakai buat mainan. Sekian dulu ya video Apin kali ini. Tunggu video Apin berikutnya. Dadah.